Jadi gimana menurut kalian? Ganteng nggak? Nah, kita kali ini akan bahas mobil ini. Inilah iCar V23. Salah satu SUV compact yang bakal jadi adiknya iCar 03 yang ada di Indonesia. Seperti apa mobil ini? Yuk kita bahas. Ya, di sebelah saya ada sebuah calon mobil terbaru dari iCar. Ini adalah iCar V23. Jadi V23 itu sementara ini masih kode ya, belum nama resminya. Tapi kita pernah lihat mobil ini, bahkan udah ada di Autonet Max ya, di Instagram. Saya bikin videonya itu lagi diparkir di hotelnya kita. Dan ada plat nomornya. Tapi sebenarnya ini belum di-launch secara resmi. Nah, kita akan bahas ya, karena mobil ini kabarnya diusahakan akan masuk juga ke Indonesia untuk menemani iCar 03. Dan kita mulai dari tampang depannya ini bisa dikatakan memang cukup mengundang perhatian ya. Kalau kalian ingat iCar 03 itu juga punya tampang depan yang bisa dikatakan eye-catching ya, terutama dengan lampu bentuk huruf I-nya. Yang di sini sekarang sudah nggak ada lampu bentuk huruf I. Lampunya malah sekarang jadi bulat seperti ini. Housing-nya aja sih yang bulat. Sebenarnya kalau kita lihat bagian dalam sini, dia ada proyektor satu doang ya di tengah sini. Kotak gitu, dan bagian atasnya, atas bawahnya itu ada LED DRL-nya. Di sini juga ada. Nah, kalau lampu bulat gini ngingetin kita sama apa? Yes, FJ Cruiser. Ya, bagian tengah ini atau mungkin Ford Bronco ya, sama-sama lampunya bulat seperti ini. Dan logo iCar-nya itu gak center di tengah. Dia ditarik agak sedikit ke kanan seperti ini. Jadi kayak one of a kind gitu loh, gak mainstream gitu ya. Dan di sini saya ada tulisan MMW Radar. Jadi mungkin di sini ada semacam teknologi radar, dan di sini juga ada sensor, kayak corner sensor, ada kamera juga di bagian bawahnya. Dan bumpernya, tentunya seperti mobil-mobil ala off-road yang lainnya, dia juga maju ke depan gini ya. Ya, tentunya mungkin kita harus lebih hati-hati ya, tapi at least karena ada sensor-sensor parkirnya dan juga ada kameranya, harusnya lebih meminimalisir kita nabrak. Dan di sini perpaduan warna hitam glossy dengan warna bodi mobilnya yang silver, plus di sini juga masih ada warna-warna hitam yang doff seperti ini. Membuat mobil ini tuh kesannya lebih kerasa tough gitu ya, lebih kerasa macho, gagah gitu. Dan kalau kita lihat mobil kayak gini di jalan kan emang lumayan eye-catching ya. Nah, kapesinya juga dia ada tarikan-tarikan garisnya gitu, jadi membuat dia lebih kerasa berotot, plus dia juga ada kayak panel-panel warna hitam glossy gitu di bagian atas pinggir-pinggirnya gitu. Dan di bagian kacanya dia ada kamera, jadi tentunya dia sudah ada sistem ADAS. Ya, kita lihat ke bagian sampingnya. Ini mobil nggak terlalu panjang ya, kalau kalian perhatikan sekitar 4,2 meter. Tentunya dia lebih kecil dibandingkan dengan iCar 03 yang bakal di-launch di Indonesia dalam waktu dekat. Nah, bagian depan kita bisa lihat ya, posisi bannya ini maju banget ke bagian depannya gitu ya. Yang di bagian belakang juga sama, lumayan mundur banget ke bagian belakangnya. Dan dia menggunakan ban dengan ring 21 dengan velg yang lumayan keren ya. Plus dia kalipernya gede banget untuk remnya. Dan di sini dia kayak ada fan gitu, padahal ini nggak bolong ya. Tapi di sini ada lampu. Jadi yang di bagian atas ini di spionnya, dia justru nggak ada lampu sennya. Jadi lampu sennya di bagian sini ya. Tapi di sini dia ada kameranya. Nah, yang saya mau bahas yang cukup unik adalah si handle pintunya. Handle pintunya sebenarnya tradisional, model flip. Ya, di flip seperti ini, tapi dia juga dikasih lampu di sini dan ada warna glossy-nya seperti ini. Dan kita tinggal flip aja seperti ini buat ngebuka si pintunya. Dan kita juga dapat footstep di sini ya, karena ini mobilnya tinggi ya. Dan di bagian bawahnya juga menggunakan bahan-bahan yang berwarna dasar plastik. Nah, yang unik lagi di bagian belakang, di sini kesannya kayak ada kacanya, padahal ini bukan kaca. Kayak harusnya ada kaca, tapi justru di sini ternyata malah dibuat cover seperti ini. Dan ada tulisan V23 di sini. Apakah akan jadi nama resmi V23? Kita nggak tahu. Kita tunggu aja ya. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Dan posisi lampunya ada di bagian bawah seperti ini. Dengan radar lagi di bagian bawah. Dan banyak banget sensor untuk parkirnya. Ada logo iCar di sini. Dan ini kesannya kayak sebenarnya harusnya lampu di sini. Tapi ternyata di sini. Jadi dia kayak ada panel-panel gitu yang kepotong gitu ya. Dan di sini juga ada tambahan ornamen berwarna hitam seperti ini. Nah, ini yang juga banyak orang mikir. Ban cadangan, nggak mungkin lah ban cadangan kotak, masa kotak. Dan ini juga nggak tebel ya, kecil gitu. Tapi yang unik adalah di sini ada lampu juga. Jadi kalau kita ngerem, lampu di bagian ini itu juga nyala. Dan kameranya ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah, gimana cara buka si
kotak di belakang ini, storage box di belakang ini. Kalau di iCar Zero Three kan kita bisa buka tuh, ada pencetannya. Ini di sini. Gak ada ya, karena ternyata kita ngebukanya itu dari bagian dalam ya. Jadi bagasinya kita buka seperti ini. Ya ukurannya lumayan sih, untuk mobil yang 4,2 meter dan ala-ala off-road gitu biasanya kan ruangnya nggak banyak ya. Tapi ternyata dia ruangannya lumayan dan bahkan ada penyimpanan lagi di bagian bawah seperti ini, bisa dibuka. Kalau nggak perlu tinggal ditutup aja, ada cargo net di kiri. Dan sebelah kanan ada hook, ada tempat penyimpanan juga yang tertutup di sini. Dan kita mau buka si bagian storage box-nya yang di luar ini. Kita tinggal buka gini aja. Dan jadilah tempat buat segitiga pengaman dan juga mungkin toolkit dan sebagainya ya. Dan di sini kita juga masih dapat cargo net di sini untuk taruh-taruh barang. Nah, yang unik juga itu kita bisa buka pintu dari bagian dalam dengan membuka yang di bagian sini. Jadi bisa dibuka biar orang bisa keluar. Jadi mobil ini tidak cocok untuk penculik. Bener sekali. Oke, itu aja, kita lihat ke interiornya seperti apa. Oke, kita masuk ke interiornya. Karena dia agak tinggi, kita dibantu sama ada pegangan dan juga ada footstep-nya. Ya. Kita masuk. Dan kita bisa tutup jendela. Nah, lucunya adalah untuk tombol-tombol buat spion, buat power window, ini posisinya tinggi banget tadi di atas. Biasanya kan ada di sini nih. Dia taruhnya di atas seperti ini. Ada pegangan tadi ya, seperti buat lebih gampang masuk keluar masuknya. Dan di sini setirnya, wah, tilt doang ya. Dia belum teleskopik. Dan sebenarnya bisa dikatakan dia tombol gak banyak ya. Di sini tuh kayak scroll doang, naik turun, kanan dan kiri. Yang tombol di sininya cuma arah kiri, arah kanan, dan dia itu kapasitif gitu ya. Bukan tombol yang bener-bener tombol gitu loh. Tengah ada logo iCar, dan ini kalian perhatikan warnanya itu antara hijau berpadu dengan warna abu-abu seperti ini. Tuas transmisinya ada di sebelah kanan, sebelah kiri ada tuas wiper. Ya, seperti itu. Dan di sini ada tuas untuk drive mode-nya. Lalu di bagian tengah, ini adalah tuas-tuas untuk AC, untuk head unit. Hazard-nya ada di sini. Dan sisanya adalah layar ini. Layar yang kayaknya ukurannya sama aja dengan Tiggo series dan yang lainnya, yaitu sekitar 15,6 inci ya. Dan seperti mobil off-road pada umumnya, tentunya ini jarak antara kita dengan kaca tidak terlalu jauh. Jadi kacanya tegak, visibility-nya bagus banget jadinya. Spion gede, lihat ke pucuk-pucuknya juga jelas. Ya. Dan di sini ada konsol tengah ya. Dengan Type-C di sini, ada dua Type-C dan satu Type-A. Tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada NFC ya, lambang NFC. Mungkin buat kunci ya sepertinya. Di sini 1, 2, 3 cup holder. Dan lantai di tengah ini hampir rata. Gak rata banget, tapi ada tonjol dikit aja di bagian tengahnya aja. Tapi ini kan bagus ya, jadi kita lewat-lewatnya tuh gampang gitu. Coba ini bisa dinaikin gitu, mungkin kita bisa pindah-pindah gitu ya. Tapi mungkin itu kan yang kayak encourage orang jadi duduknya bertiga di bagian depan ya. Dan kursinya lumayan juga ya. Di sini kayak ada ventilated dan juga heated seat-nya juga. Ada emboss V23 di sini. Born to play, iCar design. Mungkin itu adalah si slogannya. Dan seperti mobil off-road pada umumnya, dia nggak ada sunroof ataupun panoramic roof. Di sini tombol SOS. Wah, ini bentuknya bagus ya bagian atas ini. Dan di sini untuk lampu-lampunya sudah LED tentunya. Menarik ya. Dan juga tentunya masih ada kaca di bagian sunset-nya. Oke, kita lihat ke bangku baris keduanya yuk. Oke, kita duduk ke bangku baris kedua dan sama ada footstep dan juga ada pegangan. Jadi kalau kita mau masuk dan merasa terlalu tinggi, ini kita nggak perlu khawatir. Ya, kita tutup aja. Dan sama, posisi untuk power window-nya ada di atas. Dan ini ruangnya, kok lega ya buat mobil yang sekecil ini ya. Tapi mungkin satu hal ya, ini lebih cocoknya untuk four-seater. Karena di bagian tengah sini, itu ada kayak lekukan gitu ya, atau coakan di kursinya. Jadi sebenarnya nggak proper untuk duduk bertiga, karena dia nggak ada headrest di bagian tengah. Dan ya, nggak ada si seatbelt juga di bagian tengah. Jadi benar-benar dua-dua. Jadi cuma empat orang aja. Tapi kalau kalian lihat ya di sini, kaki kita full. Disupport pahanya. Ruang kepala banyak, ruang kaki banyak. Di sini kita bisa taruh-taruh barang. Masih ada jaring-jaringnya. Ada tempat penyimpanan juga di bagian sini. Dan di sini ada kayak emboss si muka iCar V23-nya. Dan by the way, ini kursinya juga lucu. Bisa ditekuk ya.
seperti ini. Terus kita bisa tekuk dari sisi samping seperti ini untuk jadiin dia jadi rata lantai. Ya, ya ini harus sebenarnya harus dilepas ya. Jadi biar dia bisa rata lantai. Tapi ini satu pengaturan yang cukup unik ya, yang pinter dan sama dengan si iCar Zero 3 juga. Ada ISOFIX juga, jadi bisa bawa anak. Dan masih ada juga lampu yang sudah LED pula. Ya, itu aja di bangku baru. Oke, jadi setelah kita lihat tampangnya dari depan, samping, belakang, dan kita lihat interiornya dan juga apa aja di dalam interiornya, waktunya kita menyimpulkan. Gimanakah mobil ini? Kalau saya pribadi, kita kepengen banget mobil ini masuk ke Indonesia sebagai adiknya dari iCar Zero 3. Karena di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun 2025 kita akan dapat the iCar Zero 3 ya. Dan ini akan memperlengkapi line up dari iCar yang ada di Indonesia. Harusnya lebih murah. Jadi kita masih nunggu nih harganya iCar Zero 3 berapa. Apakah akan mirip-mirip dengan Jimny atau gimana? Kalau mirip-mirip dengan Jimny, harusnya ini lebih murah dengan apa yang ditawarkan. Tentunya ini jadi sebuah opsi yang menarik. Terutama buat kalian yang suka mobil-mobil dengan style off-road seperti ini. Apalagi tampangnya juga eye-catching gitu loh. Tinggal kita lihat gimana kapabilitas off-road dari mobil ini. So, kita tunggu aja kejutan dari Chery Sales Indonesia. Apakah mobil ini akan dibawa masuk ke Indonesia atau enggak? Tapi sejauh yang saya dengar, mereka sedang mengusahakan untuk membawa mobil ini ke Indonesia. Dan kita juga dengar bahwa ternyata di internal Chery banyak yang kepengen mobil ini masuk ke sub-brandnya mereka. Mau itu CJ Kula, Omoda, termasuk juga iCar. Tentunya karena ini sebuah iCar ya. Nah, kita lihat aja dan kita tunggu aja. So, itu aja dari Otonomous kali ini. Thank you buat teman-teman nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian. Komen juga di bawah tentang mobil ini dan harapan kalian ke depannya seperti apa. Dan juga subscribe buat yang belum. Mampir juga ke website dan juga sosial medianya Autonet Max. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!